Perlombaan akan dimulai. Para perenang sudah memasuki lintasan nomor 100 meter gaya kupu-kupu putra. Lintasan 1 ada Wempi Wijaya, 2 Ibrahim Faki, 3 Ajel Jelmi, 4 Glenn Victor Sutanto, 5 Joe Aditya, 6 Muhammad Hasan Mustafa, 7 Malikil Alim, 8 Andi Fojan Permatani. Dan Glenn Victor, perenang berusia 33 tahun, perenang nasional, perenang senior, akan bertarung melawan perenang junior berusia 21 tahun, Joe Aditya. Jadi tampaknya Anda harus tetap lihat di lintasan 4 dan 5 untuk berebut posisi pertama. Namun perlu diingat juga ada peringkat 3, 4, 5 yang cukup menarik juga. Ya, pemegang rekor nasional di nomor ini adalah Triadi Fauzi. Sayang dia tidak ikut. Waktunya adalah 52,77 detik. Ya, dan tadi pagi Pak Hardin, Glenn Victor sudah mampu berenang 53,89 detik, mendekati rekor nasional. Ya, betul. Kita harapkan Glenn bisa lebih baik lagi sore ini. Apalagi dengan persaingan dengan Joe. Ya, sudah bersiap-siap para perenang. Glenn di lintasan 4, Joe di lintasan 5 akan berlomba. Baik sekali, semua melakukan start dengan sangat baik. Bisa mendengar aba-aba dari wasit. Masih Glenn memimpin. Oh, masih sama. Joe berusaha terus mengejar Glenn yang tadi melakukan start bagus. Baik sekali sepertinya. Joe bertopi putih, Glenn bertopi biru. Masih unggul Glenn. Ya, Glenn unggul tipis di pembalikan pertama. Kita lihat apakah dia mampu mempertahankan keunggulan. Joe juga sudah mulai menyodok nih, Mas Agus. Oh iya, Joe udah bertopi hitam. Di lintasan 5 terus membayangi Glenn. Kita lihat. Sangat ketat. Cuman terlihat Glenn unggul di depan. Ya, Glenn pertama. Glenn mencatat waktu 53,90 detik. Dan peringkat 2 ada Joe Aditya.